harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat pagi juga untuk Anda, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Reza Rahman, dapat menjumpai Anda selaku moderator dalam acara yang begitu luar biasa. Sebuah acara yang memberikan kita wadah atau tempat untuk bisa belajar, menyelami lebih dalam mengenai pesatnya perkembangan teknologi atau digitalisasi yang ada di Indonesia, agar kita makin cakap digital. Selamat datang dalam acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital, persembahan Siberkreasi. Angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 70%. Presisinya 73,3%. Tidak heran rasanya hal ini membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya kali ini. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Semoga menjadi acara yang bermanfaat. Semoga Anda nyaman untuk tetap tidak beranjak sampai dengan akhir nanti. Nah yang pasti semoga Anda selalu sehat bersama dengan keluarga dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan untuk kita bersama-sama mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Sebelum saya mengajak Anda untuk menyimak berbagai materi yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan tata tertib untuk kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, menonaktifkan mikrofon atau mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Karena di akhir sesi nanti saya akan mengajak Anda untuk berfoto bersama dengan rekan-rekan narasumber. Selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya-jawab yang akan dibuka pada akhir sesi nanti setelah seluruh narasumber menyampaikan materinya. Namun, Anda sudah bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui chat room selama acara berlangsung sesuai dengan format yang dikirimkan oleh panitia melalui chat room. Selanjutnya, dihimbau untuk mengisi form registrasi atau atau mengerjakan pretest dan juga posttest melalui link yang akan dikirimkan oleh panitia di akhir sesi nanti untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate. Jadi, pastikan Anda tetap stay sampai dengan akhir acara nanti. Dan terakhir, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store. Untuk Anda bisa mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Dan ada hadiah juga yang akan saya bagikan untuk Anda, partisipan yang beruntung atau partisipan yang aktif. Ada hadiah total senilai 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Jadi pastikan Anda menunjukkan keaktifan Anda dengan bertanya ataupun mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda. Di mana format lengkapnya Anda bisa cek langsung di kolom
chat. Baik, kalau begitu, untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, sekaligus menyimak arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
internet harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat edukatif dan juga produktif, membuat UMKM naik kelas sehingga mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi kita semua. Terima kasih banyak atas arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk menyimak sambutan yang kali ini akan saya persilakan untuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Sebelum kita mulai bersama-sama acara webinar pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama agar acara webinar pada pagi hari ini menjadi acara bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Dan secara khusus saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama untuk Indonesia agar pulih kembali. Berdoa menurut keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan pada pagi ini kita akan mengangkat tema utama, positif dan aman berselancar dengan internet, dengan literasi. Jadi kita berharap dengan adanya literasi ini membuat kita makin bisa memilah dan juga memilih konten-konten positif, bagaimana cara kita untuk membuat konten-konten yang positif dan juga produktif dan juga bermanfaat, ataupun bagaimana cara kita agar bisa menemukan langkah-langkah preventif agar kita bisa terhindar dari ancaman-ancaman dan juga resiko-resiko yang terjadi di dunia digital, mulai bersosialisasi, berbelanja, sampai dengan berinvestasi. Salah satu tema yang akan saya persilakan untuk kita simak bersama-sama adalah mengenai bagaimana cara kita bisa memanfaatkan dunia digital sebagai sarana untuk kita berinvestasi dengan aman. Cara aman berinvestasi online bersama dengan salah seorang narasumber yang juga merupakan CEO dari Sirtanio Organik dan juga CEO dari PT Satu Atap Indonesia, ada Mas Ahmed Tesario Eka Nuramanta, STM, MT. Selamat pagi Mas Tesar. Selamat pagi, Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mas Tesar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin memberikan semangat untuk Mas Tesar, tetap semangat dalam bisnis-bisnisnya Mas Tesar, semoga bertahan dan kembali lagi, amin ya. Saya juga yakin Mas Tesar juga melakukan investasi untuk rencana masa depan. Tapi bagaimana sih cara kita untuk bisa berinvestasi online yang aman dan juga nyaman versi Mas Tesar? Silakan Mas Tesar, 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, thank you waktunya. Saya share screen. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa terlibat di sini untuk akhirnya bisa bercerita dan sharing mengenai pengalaman yang pernah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Ahmed Tesario. Saya adalah pebisnis. Ini latar belakang saya S1-nya teknik kimia, S2-nya manajemen industri, dan kebetulan ngambil short course di bidang investasi pada saat itu. Dan saat ini menjalankan dua jenis usaha. Yang pertama, saya punya perusahaan namanya Sirtanio Organik Indonesia. Bisa di-follow di @sirtanio.id ke saat ini, yang mana kita adalah produsen beras organik yang kita bekerja dengan petani untuk mengolah produk beras organik dan distribusikan ke market. Kemudian saya punya co-working space dan juga ekosistem builder di Surabaya bernama Satu Atap Co-working Space, yang mana kita bekerja bareng startup-startup pemula dan juga startup-startup perintis untuk bisa menemukan jalan yang tepat bagi mereka
untuk akhirnya menemukan pola eskalasi yang sesuai. Nah, kali ini saya pengen cerita mengenai investasi online. Ada sebuah quote bahwa successful investing is about managing risk, not avoiding it. Bahwa pada saat kita mau sukses di investasi, sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan manajemen risiko. Karena sebenarnya pada saat kita melihat investasi, tidak jauh-jauh pastinya kita melihat mengenai berapa keuntungan yang bisa didapatkan pada saat kita melakukan investasi tersebut. Atau disingkat dengan singkatan ROI, Return of Investment. Yang mana ROI tersebut rumusnya adalah keuntungan dibagi modal plus waktu. Yang mana kadang keuntungannya emang gede nih, modalnya juga udah kecil, tapi jangka waktunya lama banget. Ya akhirnya keuntungan menjadi kecil lagi karena waktunya terlalu panjang. Itu kenapa kita harus mengerti bahwa ROI ini adalah hal yang perlu kita perhitungkan. Return of investment itu menjadi hal yang salah satu faktor yang diuntungkan. Lalu yang kedua, ada faktor apa lagi nih? Nah, di sini ada kurva bahwa menjelaskan semakin besar potensial return atau ROI-nya tadi, semakin besar juga resiko yang akan kita terima untuk investment tersebut. Mulai dari resiko tidak menjadi dapat return tersebut, hingga resiko uang tersebut bisa hilang. Di sini bisa kita lihat dari kurva, yang paling resikonya kecil adalah cash investment, atau biasa orang sebut jasa pengelolaan investasi oleh bank. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa produk seperti reksadana, deposito, dan beberapa produk lain, akan tetapi resikonya memang tidak terlalu besar, return-nya juga tidak terlalu besar. Yang kedua ada gilts and bond. Di Indonesia nggak ada. Dan ketiga ada properti. Nah, properti agak sedikit tricky sebenarnya. Di mana dulu kita ngelihat properti, oh kita beli rumah, terus rumah apa, beli tanah, tanahnya kemudian kita tunggu, pasti naik dan akan bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Eh, tunggu dulu, itu kalau rumahnya terjual. Kalau rumahnya tidak terjual, ya kita nggak dapat keuntungan. Yang ketiga adalah share atau saham atau kepemilikan akan sebuah perusahaan, baik bentuknya dalam bentuk kertas atau lot di bursa saham Indonesia atau di BEI, atau bentuknya juga kita invest ke sebuah perusahaan atau bisnis, bisa juga seperti itu. Nah, konsepnya adalah rupanya yang paling besar resikonya adalah pada saat kita mempunyai kepemilikan perusahaan, tapi sebenarnya itu investasi juga, karena pasti return yang diharapkan juga tinggi sekali. Nah, online investment kemudian hadir mulai tahun 2017, ingat saya, yang mana kita mulai melakukan investasi dengan tools internet, sehingga kita bisa melakukan penanaman modal atau menginvestasikan modal yang kita punya secara online, dan biasanya diterapkan di bidang bisnis dan juga ekonomi. Nah, yang harus saya garis bawahi bahwa keuntungan dari investasi tersebut ya harus jangka panjang. Kenapa? Kalau mau jangka pendek ya buat bisnis aja, berdagang aja. Karena jangka, kalau misalkan mau investasi ya pola pikir kita harus kita lihat bahwa ini adalah jangka panjang. Oke. Nah, saya akan cerita satu-satu mengenai beberapa produk investasi online yang teman-teman bisa mulai. Apabila teman-teman memang masih belum pede dengan manajemen risiko tersebut, teman-teman bisa memulai dengan reksadana. Istri saya baru bekerja dan kebetulan dia pengen berinvestasi atas penghasilan yang dia dapat, ya dia nggak mau ambil risiko, ya tinggal beli reksadana aja. Reksadana ini sebenarnya apa sih? Reksadana ini adalah wadah yang dihimpun oleh dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi, dan biasanya manajer investasinya adalah perusahaan perbankan atau bank. Nah, reksadana ini minimal investasinya cukup murah, cuma Rp10.000, dan bisa dibeli sekarang paling gampang mungkin di Tokopedia atau Bukalapak. Akan tetapi return of investment yang dijanjikan sama mereka tidak lebih dari 5% per tahun, cukup kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman naruh 100 ribu, ya dapatnya 5 ribu per tahun. Nah, ini kenapa? Untuk teman-teman yang pengen nabung, dan biar nggak kena bunga, tuh tabungannya nggak habis kena
bunga bank, ya bisa dimasukin ke reksadana ataupun deposito. Yang kedua yang lagi ngetren adalah peer-to-peer lending. Ini yang dimulai oleh beberapa perusahaan startup di Indonesia, membuat sebuah platform yang mana kita bisa berinvestasi di sana. Terus bentuk investasinya seperti apa? Investasi peer-to-peer lending adalah, konsepnya adalah membantu atau urunan untuk membantu pengusaha mengerjakan proyeknya dia. Misalnya, Mas Reza sebagai moderator tadi punya proyek pengadaan masker seluruh Indonesia. Terus dia butuh modal misalkan. Berapa modalnya? Oh, butuh modalnya 1 miliar misalkan. Nah, dia bisa masukin bisnis tersebut, proyek tersebut ke perusahaan peer-to-peer ini. Kemudian dari perusahaan peer-to-peer ini akan membuka peluang ke nasabah, ke orang-orang. Siapa nih yang mau ngurunin Mas Reza untuk melaksanakan bisnis tersebut? Dengan mengurunkan modal tersebut, kita akan mendapatkan return biasanya ditawarkan 12-16% per tahunnya. Bahkan ada yang sampai 20% per tahun. Nah, pada saat bisnis tersebut Mas Reza sudah mendistribusikan ke masyarakat maskernya, kemudian sudah dibayar oleh borrower-borrowernya, kemudian Mas Reza akhirnya mengembalikan uang tersebut ke platform, dan dari platform mengembalikan ke kita sebagai investornya dengan keuntungan. Sehingga dibuka tuh, kan kebutuhan dananya tadi 1 miliar. Oh, kita bisa urunan berapa? Oh, urunan 100 ribu, oh, urunan 1 juta, 2 juta. Tergantung paketan yang dibuat oleh platform-platform tersebut. Nah, akan tetapi ada resikonya. Resikonya apa? Apabila yang Mas Reza tadi yang menjalankan proyek pengadaan masker senilai 1M itu tidak terbayar oleh yang mengasih proyek, sebenarnya secara regulasi, platform tersebut tidak bertanggung jawab terhadap investornya. Sehingga kita harus pilih-pilih proyek mana yang bagus dan proyek mana yang menurut kita aman. Biasanya saya menyarankan proyek yang aman, yang pertama, proyek yang diberikan oleh perusahaan multinasional. Yang kedua, proyek yang diberikan oleh pemerintah. Risikonya cuma dua, bayarnya telat atau tidak dibayar pastinya, tapi jarang terjadi. Biasanya untuk perusahaan investment yang sudah bonafide, biasanya mereka kalau misalnya tidak dibayar oleh borrower-nya, mereka menghalangi uang investornya agar kredibilitas nama mereka tetap terjaga. Nah, untuk teman-teman yang pengen memilih platform tersebut, saya mensyaratkan harus sudah terotorisasi oleh OJK. Sehingga teman-teman juga bisa diamankan uangnya nggak dibawa kabur. Bisa dipilih nih, Investree, Amarta, Uang Teman, Coinwork, Modalku, Dana Mas, Kredit Pintar, macam-macam. Tergantung teman-teman senang proyek yang seperti apa. Contoh, Amarta. Amarta ini adalah P2P lending yang hanya berinvestasi di bisnis yang memiliki syarat ownernya harus perempuan. Nah, itu contohnya salah satu. Jadi mereka punya karakteristik masing-masing. Lanjut, yang ketiga ada saham. Ini yang kemarin lagi boom karena naik turun. Saham itu bahasa sederhananya adalah kita memiliki kepemilikan perusahaan, penyertaan modal di perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun di Bursa Efek Internasional mungkin. Nah, di sini kalian bisa memilih mau jadi trader atau mau jadi investor saja. Kalau menjadi investor saja, ya udah, kita hanya beli sahamnya saja. Nanti di saat tertentu, 2 tahun, 3 tahun lagi, kita cairkan saham tersebut dan akhirnya sudah meningkat nilainya. Nah, keuntungan dari saham adalah setiap tahunnya kita juga tidak hanya mendapat keuntungan dari jual beli sahamnya, tapi kita dapat dari share dividen perusahaan tersebut. Tergantung dia bagus apa enggak laporan keuangannya tahun tersebut. Dan resikonya lumayan tinggi kalau misalkan kita tidak pintar-pintar memilih. Itu kenapa saya menyarankan untuk saat ini saya biasanya berinvestasi ketiga emiten. Yang pertama yang berhubungan sama telekomunikasi, yang kedua berhubungan sama migas, dan yang ketiga berhubungan sama perbankan. Dan teman-teman bisa mendaftar dengan modal minimal cuma 5 juta, kayaknya teman-teman udah bisa berinvestasi di saham online. Bisa daftar langsung ke BCA Sekuritas, BNI, ataupun CIMB. Dan yang lainnya banyak. Banyak broker-broker yang melayani kita untuk bisa berinvestasi saham dan memantau lewat aplikasi di handphone saja. Lanjut, yang keempat adalah tabungan emas online. Apa bedanya sama tabungan emas biasa? Nggak ada, sama aja. Bedanya kita tidak pegang fisik emasnya. Emasnya dipegang oleh si yang punya aplikasi.
Tapi apakah tetap aman? Aman. Asalkan aplikasi yang teman-teman pakai tetap harus terotorisasi oleh OJK. Nah, kira-kira harus memilih yang mana? Silakan dilihat. Dan kerugiannya apa dibandingkan kita berinvestasi emas sendiri ke toko perhiasan? Keuntungannya adalah uangnya aman. Emasnya aman, kita tidak disimpan di rumah, tidak ada kemungkinan kemalingan, dimaling sama anak, dimaling sama siapapun, tapi disimpan oleh mereka. Tapi resikonya adalah ada biaya tambahan administration fee dan juga ada biaya tambahan untuk biaya inap. Jadi teman-teman harus berhitung yang pas, kira-kira nih kalau saya nyimpan jadi duit lebih banyak atau malah berkurang karena dipotong administration fee. Yang kelima, yang paling berbahaya dari investasi online adalah forex. Forex ini apa sih? Yaitu berinvestasi di mata uang. Nah, bisa disingkat sebagai forex exchange. Nah, agak berbeda sama investasi yang lain, untuk di forex sendiri, dia sifatnya dua arah. Jadi kita bisa berinvestasi bahwa mereka sahamnya turun ataupun naik. Jadi lebih kayak judi ya, bisa naik sama turun. Nah, tidak menjadi judi karena ada analisanya. Tidak menjadi judi karena ini sifatnya kita berinvestasi dan berniat uang tersebut bisa barokah buat kita. Dan semua hal yang ada prediksinya dan bisa diperhitungkan harusnya tidak menjadi judi. Nah, teman-teman bisa memilih broker forex yang, kalau saya nggak bisa bilang ini terotorisasi OJK karena memang tidak ada yang terotorisasi OJK dan kebanyakan mereka adalah perusahaan dari luar negeri semua. Sehingga ya teman-teman harus lihat adalah historical perusahaannya sudah berjalan berapa tahun dan berapa orang yang sudah ikut di broker tersebut. Saya tidak menyarankan karena ini bisa dipakai untuk dua hal. Yang pertama buat modal normal minimal 50 juta ataupun modal mikro minimal 10 dolar. Tapi untuk yang teman-teman baru memulai untuk investasi online, saya sangat tidak menyarankan karena saya sendiri pernah kehilangan uang ratusan juta di sini dalam waktu lebih dari 4 hari saja. Jadi ya resikonya tinggi banget. Dan yang terakhir adalah surat berharga negara. Ini yang menurut saya paling aman dan membantu negara Indonesia yang saat ini sedang kekurangan uang. Jadi ya teman-teman bisa membeli SBN dan produknya ada tiga buat teman-teman yang suka dengan syariah, ada sukuk tabungan, ada saving bond retail ataupun ada obligasi negara, dan minimal modal yang kita harus siapkan adalah hanya 1 juta rupiah saja, akan tetapi ada waktu membeli dan menjualnya, jadi tidak berbeda dengan tadi saham ataupun reksadana yang kita bisa jual sewaktu-waktu, tapi di SBN dia ada waktu membeli dan waktu menjualnya karena ada nomor serinya. Biasanya ada beberapa investor yang melakukan koleksi atas SBN ini, dan interest yang ditawarkan atau keuntungan yang ditawarkan biasanya antara 6-8%. Tahun kemarin di angka 7,2%. Jadi ya at least lebih dan kurang sama dengan inflasi Indonesia. Jadi menurut saya masih worth it untuk kita beli sebagai media investasi. Nah, itu tadi adalah 6 peluang dan produk yang biasanya dilakukan di investasi online, dan semoga sharing yang saya lakukan ini bisa sangat membantu buat teman-teman menentukan kira-kira saya mau investasi apa ya. Oh, kira-kira nanti setelah saya bisa punya uang, saya memilih investasi apa agar uang tersebut bisa berkembang. Demikian dari saya. Buat teman-teman yang pengen nanya, silakan langsung bisa DM saya atau follow saya di @ahmed_cesario atau bisa email saya di email berikut. Saya tutup, saya kembalikan ke Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tesar, luar biasa. Begitu padat sekali untuk materinya terkait dengan cara aman berinvestasi online yang mungkin juga harus Anda perhatikan. Ya, bagaimana Mas Tesar? Cepetan ya sih. Ah, enggak, aman. Karena yang penting menurut saya yang penting adalah konteks dari materi, juga substansi dari materinya bisa dicerna atau bisa dipahami oleh peserta. Dan memang luar biasa sekali, ada beberapa poin-poin yang cukup menarik terkait dengan materi yang sudah dipaparkan Mas Tesar. Yang paling penting adalah bahwa pilihlah platform investasi yang legal dan paling tidak dijamin oleh OJK dan juga pihak pemerintahan terkait. Dan selanjutnya pastikan juga untuk memilih platform-platform investasi yang memang sesuai dengan profil risiko Anda. Apakah Anda termasuk orang yang memang ingin investasi yang aman-aman saja, karena memang Anda yang harus dipahami konsepnya adalah high risk high return. Semakin
tinggi tingkat keuntungan yang ingin Anda hasilkan dari sebuah investasi, maka Anda juga jangan sampai lupa bahwa resiko yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Dan yang harus dipahami juga bahwa investasi itu bersifat jangka panjang. Jadi kalau misalnya untuk jangka pendek akan lebih menguntungkan kalau Anda bisa mencoba bisnis, kurang lebih seperti itu. Silakan tulis pertanyaan Anda melalui chat room sesuai dengan format, karena saya masih punya hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Dan saya harap Mas Tesar masih tetap bergabung bersama dengan kami, masih tetap stay on cam sambil kita belajar bersama mengenai subtema yang akan dibawakan oleh narasumber yang juga merupakan seorang youth motivator dan juga host sekaligus begitu aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Beliau ini adalah Nurse Eko Dedi Novianto, SKP MAP. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas Eko, bagaimana kegiatannya untuk pandemi saat-saat ini atau akhir-akhir ini Mas Eko? Apakah masih aktif berkegiatan atau bagaimana? Masih, bukan hanya di daerah setempat namun juga di seluruh Indonesia. Kurang lebih begitu ya Mas Eko? Iya, betul sekali. Ya, Mas Eko langsung saja kalau begitu saya berikan kesempatan Mas Eko untuk bisa memaparkan atau mengajak kita semua untuk share terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang bijak dalam mengunggah sesuatu, apapun itu, berkonten ataupun berkomentar, mengunggah sebuah komentar di sosial media ataupun di dunia digital. Silakan 20 menit, Mas Eko. Baik, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah hari ini kita dapat berjumpa dalam hari ini dalam webinar terkait dengan bijak sebelum mengunggah di media sosial. Kita lihat di slide pertama kita renungan, coba kita buka. Silakan lanjut. Ya. Oke. Coba rekan-rekan sekalian baca renungan ini bahwa dalam hidup itu memberikan sebuah kesempatan yang sangat terbatas bagi kita, ya. Lihat, saya akan melewati jalan ini hanya sekali, karenanya setiap perbuatan baik yang dapat saya lakukan atau kebaikan apapun yang bisa saya perlihatkan kepada siapapun, biarlah saya melakukannya sekarang juga. Jangan biarkan saya menunda-nunda, juga jangan biarkan saya mengabaikannya. Karena mungkin saya tidak akan pernah melewati jalan ini lagi. Baik, slide selanjutnya. Kalau kita lihat dari renungan ini, rekan-rekan sekalian, bahwa selagi kita hidup, maka lakukan catatan-catatan terbaik di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila mereka menghendaki keburukan, maka tak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, artinya dari dua motivasi yang ada di slide ini, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa poin penting dalam hidup adalah melakukan kebaikan. Nah, bijak dalam melakukan atau memposting di media sosial perlu kita kembalikan ke fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia adalah pembawa kebaikan bagi manusia yang lain. Lanjut. Nah, lantas ada apa hari ini? Ada apa dengan hoax dan mengapa kita mesti bijak sebelum memposting di media sosial? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Fenomena hari ini, Indonesia masuk 5 besar pengguna media sosial di dunia, tepatnya urutan keempat. Untuk penggunaan Facebook di peringkat 5, pengguna Twitter dan masih banyak lagi sosial media seperti Instagram, Snack Video, TikTok dan lain sebagainya. Nah, dalam hal budaya literasi, ada di peringkat 5 di bawah setelah Qatar, Kuwait, Maroko, dan Afrika Selatan. Artinya, pengguna media sosial kita cukup tinggi. Terlebih Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Nah, ini menjadi warning bagi kita. Kalau kita tidak bijak dalam melakukan postingan di media sosial, maka akan menjadi sebuah simalakama bagi diri kita sendiri. Silakan lanjut. Selanjutnya, ya, budaya literasi tentunya erat kaitannya dengan penyebaran informasi.
Nah, penyebaran informasi yang berkaitan dengan fakta dan yang dikarang-karang tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Walaupun hari ini kita melihat banyak sekali berita-berita hoax, maka disitulah pentingnya kita bijak untuk meng-cross-check berita yang diberikan di sosial media tersebut. Salah satunya dengan aktif membaca dan menulis. Dalam artian, ketika kita terbiasa membaca, kita mampu membandingkan mana berita yang benar-benar fix, kemudian mana berita yang benar-benar hoax, seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa kita harus bijak dalam bersosial media? Rekan-rekan sekalian, poin kita hari ini adalah garis besarnya kita adalah anak muda. Anak muda sebagai agen perubahan. Ya, anak muda sebagai agen perubahan adalah orang yang melaksanakan tugasnya mewujudkan usaha perubahan sosial. Kalau kita tidak bijak dalam melakukan postingan di media sosial, maka kita gagal menjadi kaum muda hari ini. Karena poin penting kaum muda adalah melakukan perubahan sosial. Dan ingat poin pertama kita tadi, bahwa manusia adalah penebar kebaikan bagi manusia yang lain. Kalau kita tidak bijak memposting segala sesuatunya, maka kita gagal menjadi manusia yang baik untuk manusia yang lain. Lanjut. Ini sudah lanjut. Ya. Nah, peranan utama anak muda literasi. Nah, pertama, sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Ini adalah idealnya kita sebagai anak muda. Kemudian pemberi pemecahan persoalan. Seharusnya postingan-postingan yang kita lakukan adalah postingan yang kreatif, inovatif dalam mencari solusi. Terlebih hari ini kita sedang di masa pandemi COVID-19. Begitu banyak berita-berita hoax yang disebarkan. Nah, tugas kita sebagai anak muda adalah bijak dalam memposting. Mencari tahu kebenaran berita tersebut. Dasarnya seperti apa, realita dan faktanya seperti apa sebelum kita menyebarluaskan. Karena satu ketikan jari kita akan memberikan keresahan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah membantu proses perubahan, membantu pemecahan masalah, penyebaran inovasi, pemberi petunjuk. Kalau misalnya masyarakat kita sulit diajak untuk melakukan prokes, contoh. Nah, lantas yang bisa kita lakukan, mari kita buat konten-konten yang bermanfaat, memberikan edukasi bagi masyarakat bagaimana melakukan prokes bagi dirinya dengan cara yang baik dan benar. Itu contoh sederhananya. Jadi tidak sulit sebenarnya dalam memberikan sikap bijak dalam bermedia sosial. Bijak di media sosial sama halnya dengan bijak dalam kehidupan. Karena kata bijak atau bijaksana itu adalah karakter diri seseorang. Postingan seseorang itu menandakan karakter diri seseorang. Itu poin pentingnya. Lanjut. Selanjutnya, oke. Nah, tugas kita sebagai anak muda literasi ini tadi, mempromosikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, melatih, membantu, melayani. Dan bagi anggota, agar anggota masyarakat sadar, tahu, berminat, mencari informasi, mengevaluasi, mencoba, menerima, dan menjadikan bagian hidup di dalam kesehariannya untuk bijak dalam bersosial media. Lanjut, Mas. Ya, selanjutnya, when will you start? Maukah kita memulainya hari ini? Mengapa kita harus bijak dalam bersosial media? Lanjut. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, Thomas Leach mengatakan hal terpenting dalam persiapan untuk melakukan sebuah perubahan pencapaian adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. Kadang kita sudah bijak, tapi kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, mengakibatkan kita menjadi tidak bijak dalam bersosial media. Lanjut. Efektif dan tidak efektif. Ingat, kalau kita presentasi menyenangkan atau tidak. Silahkan lanjut. Lanjut. Ya, komunikasi antar profesi. Nah, ingat, kalau kita tidak bijak, maka yang terjadi adalah seperti gambar ini. Adu jotos, tidak ada rasa damai, tentram, aman, dan nyaman. Walaupun sama saudara sekalipun, perang di Twitter, ya, masalah pribadi, akhirnya apa yang terjadi adalah perkelahian dan pertengkaran. Lanjut. Nah, komunikasi yang salah paham. Ya, seperti yang ada pada gambar. Terjadinya perpecahan. Syukur hanya person to person. Tapi bagaimana jika komunikasi tersebut menyebabkan perpecahan antar bangsa, antar negara, atau sesama anak bangsa? Sungguh ini disayangkan. Lanjut. Empat elemen penting yang harus
kita pahami, pahami audiens kita, karena apa yang kita posting itu belum tentu dipahami oleh audiens kita. Dipersiapkan dulu sebelum kita memposting tulisan misalnya, sampaikan dengan yakin. Kalau kita sudah yakin, sudah melakukan cross-check, baru sesuatu itu kita sampaikan. Kemudian kontrol lingkungan. Nah, kita lihat lingkungan kita, apakah saat ini sedang panas-panasnya atau tidak. Kalau sedang panas-panasnya, lebih baik tahan dulu tangan kita untuk memposting sesuatu yang justru nanti akan memperkeruh suasana. Lanjut. Slide selanjutnya, proses perubahan. Nah, ini kita hanya lihat grafiknya. Minat dan perhatian, pembuka, kemudian isi dan penutup. Nah, jangan sampai ketika kita memposting sesuatu, kalimat pembukanya, kemudian isinya itu dangkal, kemudian penutupnya seperti yang terjadi pada garis ini. Terjadi perubahan yang mendadak setiap 6 sampai dengan 8 menit, kemudian tendensinya normal. Maksudnya apa sih ini? Nah, maksudnya ini adalah ketika kita menulis sesuatu, jangan sampai grafik kurva ini naik turun seperti itu, tapi lakukan dia bergaris yang lurus, sehingga antara kalimat pembuka, isi, dan penutupnya itu sesuai. Artinya, ketika kita mengisi konten sesuatu, sesuai dengan fakta, realita yang ada. Lanjut. Tadi sudah kita bahas. Beberapa alasan, tentu kenapa kita harus bijak, sudah saya jelaskan tadi, banyak orang sukses berawal dari daerah, tuntutan zaman dan teknologi perlu meningkatkan kapasitas sebagai anak muda yang paham budaya lokalnya. Dan yang ketiga adalah persaingan, ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa kita di daerah, oh saya aman-aman saja, kemudian nggak apa-apa nih saya posting sesuatu yang berkaitan dengan isu SARA, mohon maaf misalnya. Nah, tidak seperti itu. Sosial media sangat mudah diakses. Sebentar saja kita posting, satu jari kita akan mudah dibaca oleh 100 orang lainnya, dan begitu seterusnya. Lanjut. Pertanyaan besar, bagaimana saya bisa? Jawabannya adalah bisa. Lanjut. Ada sebuah mitos, orang yang suka literasi adalah keturunan, atau orang yang suka budaya adalah keturunan asli ke daerahnya atau keturunan kepala suku, adat, dan lain sebagainya. Ini kalau kita kaitkan dengan literasi dan adat budaya. Tapi bagaimana kalau kita kaitkan dengan bijak? Poin bijak seperti yang sudah saya ulas di awal, bahwa bijak adalah karakter diri pribadi. Kalau kita belum mampu bijak terhadap sosial media misalnya, minimal kita bijak terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah bijak terhadap diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk bijak dalam bersosial media. Lanjut. Faktanya, kemampuan berliterasi berubah, melakukan sesuatu ternyata karena adanya sebuah kemauan. Ya, poinnya adalah kemauan, rekan-rekan sekalian. Jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berubah? Penyebab aslinya adalah rasa malas dan takut. Nah, kalau misalnya kita malas dan takut untuk berubah, maka kita akan tidak akan pernah berubah menjadi seseorang yang bijak. Lanjut. Solusinya, seringlah belajar, mengambil hikmah dari setiap pembelajaran, mengambil hikmah setiap dari kejadian. Sering bertanya, sering menjawab, dan berdoa kepada Tuhan, mohon diberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Lanjut. Poin penting, bijak dalam berliterasi, ini adalah tiga poin pentingnya adalah know yourself, know your audience, know your material. Ya, tiga, lanjut. Dua hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama menimbulkan efek SARA tadi, kemudian menyebar informasi yang tidak benar. Lanjut. Ya, kalau kita bicara audiensnya, kita lihat lagi. Hanya minta penjelasankah, betul-betul bertanya, mengetes, hanya komentar, berputar-putar, tidak relevan, membutuhkan ahli untuk menjawab. Nah, ini yang repot, ragam jenis audiens, ya. Jadi kita memang kadang di sosial media suka bertanya kan sama teman-teman kita, ya, dia butuh sesuatu informasi misalnya, bagaimana keadaan di rumah sakit sana misalnya. Nah, akhirnya mulai kita jelaskan, dipancing-pancing, akhirnya mulai bercerita dan akhirnya menjadi informasi yang disebarluaskan dan itu menjadi tidak bijak dalam bersosial media. Lanjut.
Ya, kita lihat faktanya. Tadi prinsip sudah saya jelaskan dan paparkan di awal bahwa semuanya tidak akan bisa terjadi dari tiga prinsip tadi, know yourself, your material tadi. Nah, itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita aplikasikan. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama berubah. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua, mari kita berubah dan berubah menjadi lebih bijak dan bijak lagi. Saya yakin kita semua pasti bisa dan kita semua pasti sukses melakukannya. Lanjut. Ya, akhir kata, manfaatkanlah kesempatan di depan umum sebaik-baiknya. Jadi, sosial media adalah ajang untuk mengaktualisasikan diri, lakukan itu dengan baik. Jadi, tunjukkan personality branding terbaik Anda di sosial media. Lanjut. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kemajuan bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Karena sumber daya alam akan habis. Misalnya kita di Kalimantan, kita tidak akan pernah tahu ketika Tuhan mengambil sumber daya alam kita akan habis tiba-tiba, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kita masih punya aset, yaitu generasi bangsa adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kita pada bijak dalam bersosial media, tidak mudah termakan berita hoax, maka negara ini tidak akan pernah tergesek ataupun terpecah. Kemudian yang kedua, kita lihat bijak diri mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Tentu ya, kalau misalnya SDM kita mudah termakan berita hoax, bagaimana kita mau membangun negeri ini di masa depan menjadi lebih baik kalau kita sendiri tidak mampu membedakan berita mana yang fakta dan berita yang hoax. Dan yang ketiga adalah, kita lihat kesimpulan kita, bijak dalam berliterasi media juga berperan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Itu tentu, karena sekali postingan kita tadi, kita akan mampu menggerakkan orang-orang yang termakan isu yang tidak benar. Dan itu akan menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa. Dan semoga kita tidak akan pernah termakan oleh isu-isu tersebut. Karena kita adalah anak muda generasi bangsa, bangsa kita ada di tangan kita di masa yang akan datang. Dan terakhir, di kesimpulan kita yang keempat, peran serta masyarakat diharapkan sebagai agent of change, perubahan mindset tentang bijak dalam berliterasi media. Tentu kita sebagai kaum pembelajar, kaum yang kuliah, yang akademisi misalnya, harus menjadi pembeda di antara masyarakat kita lainnya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Justru kita harus menjadi agent of change buat mereka, menjadi motivator buat mereka, counselor buat mereka, edukator buat mereka untuk tetap bijak dalam melakukan literasi media. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari empat kesimpulan yang saya paparkan tadi memberikan efek bagi kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bersosial media. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Eko atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Kemajuan suatu bangsa bukan dipengaruhi oleh sumber daya alamnya, namun dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Yang harus digarisbawahi bukan sumber daya manusia saja, tapi kualitas sumber daya manusianya. Dan bijak menjadi salah satu alat atau ukuran dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Jadi apabila kita bijak dalam menyikapi perkembangan dan juga memanfaatkan digitalisasi yang ada di Indonesia, otomatis kita menjadi satu dari segelintir orang yang membantu untuk mendorong atau memajukan kualitas sumber daya manusia seluruh bangsa. Dan yang paling penting, jangan mudah terprovokasi dalam bermedia sosial. Silakan tulis pertanyaan Anda melalui chat room sesuai dengan format. Mungkin Anda ingin bertanya kepada Mas Eko atau mungkin ingin bertanya kepada Mas Taisar, silakan tulis saja sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia. Atau mungkin Anda ingin berpartisipasi, mungkin ingin seru-seruan, ingin menunjukkan kepada orang-orang supaya teman-teman Anda bisa ikut belajar berliterasi digital dengan cara mengunggah keikutsertaan Anda pada webinar kali ini melalui social media. Tinggal screen capture tampilan Anda, selanjutnya Anda tinggal unggah di
Instagram feeds Anda, berikan caption semenarik mungkin, jangan lupa mention ke @siberkreasi, dan jangan lupa sertakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag litdikal 1219. Siapa tahu Anda juga beruntung untuk mendapatkan hadiah total senilai 1 juta rupiah. Dan saya langsung masuk ke narasumber selanjutnya yang kali ini akan berbicara mengenai positif, kreatif, dan aman di internet. Bukan hanya aman saja, namun kita juga masih tetap bisa membuat konten-konten yang positif dan juga kreatif. Ini juga mungkin bisa menjadi salah satu acuan Anda untuk tidak melulu berpikir bahwa yang penting viral. Viral boleh, asal positif dan juga kreatif dan pastinya tetap aman. Bersama dengan salah seorang narasumber yang juga merupakan seorang yang aktif sebagai model dan juga entrepreneur, ada Mbak Alicia Della Filea Budi SIKOM. Selamat pagi, Mbak Alicia. Iya, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana dengan aktivitas akhir-akhir ini Mbak Alicia, mungkin di tengah pandemi, dari entrepreneurship-nya dan mungkin dari aktivitas sebagai model mungkin? Iya. Jadi untuk karir sekarang lebih kalau model hanya side job. Sebagai engineer itu karena aku usaha makanan. Aslinya khas Palembang ya, tapi aku jual itu di Madura. Jadi sekarang aku lebih ke bank, kerja di bank aja. Oke, baik. Semoga tetap semangat selalu Mbak Alicia, sambil berdoa semoga semuanya segera membaik. Silakan mungkin Mbak Alicia bisa sharing ke kita semua terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri untuk selalu positif, kreatif, dan juga aman dalam berselancar di internet. 20 menit, silakan Mbak Alicia. Baik. Oke, teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, kita ini berbicara tentang positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, internet sendiri ini kan sudah nggak asing banget kan buat kalian semua. Kita semua udah tahu nih, internet itu merupakan jendela dunia. Dan internet ini merupakan salah satu dari bagian media massa, yang mana media massa ini adalah suatu sumber informasi, hiburan, dan juga sarana promosi, apalagi buat teman-teman yang memiliki usaha ya. Jadi internet ini sangat berfungsi banget. Positif dari internet ini ya, kita bisa mempromosikan apa yang kita jual, apa yang kita buat sebagai bentuk kreativitasan di media massa, kayak gitu. Nah, ini juga untuk fungsinya internet ini sebenarnya kan ada positif dan negatifnya ya. Sebentar. Nah, tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia memunculkan berbagai dampak di masyarakat, baik positif maupun negatif. So, maka dari itu, menggunakan internet secara positif, kreatif, dan sehat, juga aman, diperlukan untuk difahami dan diimplementasikan oleh pengguna internet, khususnya pengguna internet di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya, nggak cuma di Indonesia aja sih sebenarnya. Contoh ya, sebagai pandangan kita kayak gini. Internet ini nggak digunakan oleh orang dewasa aja. Internet ini juga digunakan oleh anak-anak. Jadi mungkin untuk dampak positifnya, internet ini nggak usah diragukan lagi. Karena ya seperti ini, contoh dampak positif dari internet adalah ya seperti kita sekarang melakukan webinar, kita bisa menembus ruang batas waktu untuk saling bertemu di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Ini adalah bentuk suatu positif dari internet. Nah, kalau selain itu yang negatifnya ya, yang kita perlu ragukan itu adalah hal negatifnya. Karena kita kan ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang bisa mengakses internet, anak-anak kecil yang mana itu pikirannya masih labil, belum bisa meminimalisir, belum bisa memfilter
mana yang baik atau tidak, sedangkan kita yang dewasa aja masih bisa menerima info-info negatif dari internet. Nah, jadi yang hatut banget diragukan adalah hal negatifnya. Negatif dari bagaimana anak-anak itu mengakses internet sembarangan, kayak di sekarang ada itu ya, video-video yang gampang banget diakses oleh teman-teman kita yang masih kecil tanpa mereka filter ini baik atau enggak buat mereka. Nah, jadi peranan orang tua di sini sangat penting untuk membimbing anak-anak mereka menggunakan internet secara positif. Next, ya, gimana sih untuk menjadi positif, kreatif, dan aman di internet? Untuk yang pertama itu ada carilah dan tebarkanlah hal-hal positif. Jadilah pengguna media massa yang bijak dalam mengakses atau memposting informasi. Tadi sepertinya sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa apa yang kamu posting itu adalah cerminan dirimu sendiri. Kayak gitu. Apa yang kamu posting itu akan menjadi jejak digital kamu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pengguna internet, meskipun kita mengakses, kita kan juga bisa memberikan suatu informasi. Jadi untuk memberikan suatu informasi itu, kita harus pinter-pinter memposting apa yang baik untuk diposting, apa yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau halayak, atau kita sebutnya netizen. Nah, sedangkan yang kreatif, kreatif ini sebenarnya juga apa ya, ladang keuntungan sih bagi orang-orang yang kreatif di bidang tertentu. Dan menurut aku, kreatif sendiri itu, ini di poin kedua, setiap orang memiliki titik kecil kekreatifan dalam dirinya. Dan setiap orang berhak untuk menunjukkan sisi kreatif dalam dirinya didampingi dengan keinovatifan. Kenapa seperti itu? Ya, ini aku jelasin dulu, kalau positif, positif ini udah masuk dalam kekreatifan. Atau kreatif udah masuk dalam bentuk positif. Kepositifan kita itu dalam bentuk kreatif kita posting di sosial media itu berarti kita udah memposting sebuah hal positif. Kita kreatif didampingi dengan inovatif, insya Allah karya kita bakal disukai oleh teman-teman lain yang menikmati postingan kita. Nah, selanjutnya ini juga ada aman di internet, teman-teman. Jadi untuk melindungi kita di internet ini, kita juga harus pinter-pinter cari lini masa yang aman, dan kita harus hati-hati terhadap berita palsu seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya. Berita palsu itu sangat berbahaya buat kita dan itu bisa menjadi propaganda untuk kita semua. Apalagi di pandemi ini, kita kan banyak banget menerima berita-berita hoax dan menyebabkan kita tuh jadi berargumen dan moro-moro tengkar, kayak gitu. Karena kita kurang bisa menerima berita mana yang benar atau enggak. Jadi kita memang harus hati-hati sih kalau misalkan menerima berita palsu. Nah, itu juga termasuk aman dari internet, kita harus menghindari itu. Dan yang kedua itu kenali waktu kalian punya akun kan. Ketika kalian punya akun sosial media misalkan Instagram, kalian bisa hati-hati saat mau log off. Kadang ada oknum iseng, misal kita nih login di HP teman, tapi ternyata teman kita ini iseng orangnya. Kita log off. Kita merasa kita udah log off padahal belum. Nah, itu harus hati-hati. Kadang orang iseng itu bakal menghack akun kita dan membuat konten-konten negatif, dan itu sesuai pengalaman aku sendiri. Jadi, aku di sini sharing tentang pengalaman aku sendiri bahwa ya hati-hati untuk login di HP teman atau dimanapun. Itu sih bentuk aman dari internet. Di sini sebenarnya aku nggak banyak untuk memberikan materi-materi, karena menurut aku sih untuk menjadi orang yang kreatif, positif di internet serta aman itu tuh gampang banget. Ya, yang pertama itu memposting konten-konten positif di media sosial untuk memberikan positive vibe kepada halayak. Seperti yang aku bilang tadi, kalau apa yang kita posting dan itu disukai oleh halayak, dinikmati oleh halayak, berarti kita memberikan positive vibe. Dan kreatif, inovatif. Ketika kalian kreatif dan kalian inovatif, di situ kalian bisa memunculkan konten-konten positif yang dapat diminati oleh halayak. Nah, yang ketiga ini juga yang tadi aku di awal jelaskan tentang penggunaan internet memerlukan wawasan yang luas agar terhindar dari bahaya seperti yang aku sebutin tadi, teman-teman. Ini salah satu postingan yang aku temukan di Pinterest.
ini adalah postingan yang positif sih menurut aku. Kayak the vibe you put out is the vibe you get back. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu dapatkan. Nah, ada dua poin, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan cyberbullying. Ini contohnya, yang tidak melakukan cyberbullying, kita dapat lihat sih di internet banyak banget, apalagi sosial media Instagram, bahwa cyberbullying ini memang meninggalkan jejak digital dan sangat merugikan bagi orang yang dibully dan orang yang membully. Nah, info aja buat teman-teman yang mungkin mau kerja atau gimana, hati-hati kalau mau memposting sesuatu atau hati-hati kalau melakukan cyberbullying. Karena sekarang, seiring dengan perjalanan teknologi, perkembangan teknologi yang maju, sekarang kantor-kantor itu ketika mau menerima karyawan baru, jejak digital kita itu dicek. Kita akan ditanyakan akun kamu, Instagram, Facebook, atau apapun, itu dicek semua. Jadi, gitu, menurutku, jadilah orang yang positif. The vibe you put out is the vibe you get back. Next ada, ya, kreatif. How to be creative. Buatlah daftar yang bisa memicu kreativitasmu. Entah kamu misal suka masak, kamu suka make up. Buat itu kamu list, kalian upgrade. Titik kecil kreatif yang ada di diri seseorang wajib untuk di-upgrade demi kebaikan kalian sendiri. Dan itu pasti akan mendapatkan kalian tuh bakal mendapatkan keuntungan dari situ. Kalian kreatif, kalian bisa mendapatkan keuntungan. Kayak hobi yang kalian jalanin itu menghasilkan. Kan enak jadinya buat kita semua. Kita suka ini nih dan kita, mungkin kita mengeluarkan modal untuk kreativitasan kita. Tapi kita juga mendapatkan feedback yang baik juga. Selain itu, untuk menjadi kreatif, kalian juga bisa berkumpul dengan orang-orang kreatif. Karena pengalaman aku sendiri, untuk itu berkumpul dengan orang-orang kreatif, kalian bisa mendapatkan banyak ilmu. Entah itu ilmu ilmu untuk menjadi orang kreatif itu gimana. Kalau aku sendiri kan suka fotografi. Jadi aku tuh kumpulnya sama teman-teman yang suka fotografi. Jadi aku kayak diajarin nih, untuk mendapatkan foto yang bagus seperti ini tuh gimana. Itu nanti diajarin. Nah, jadi penting banget sih untuk berkumpul dengan orang-orang kreatif. Next, ada juga, ini poin terakhir gak perlu aku jelaskan lagi. Kalau jejak digital adalah cerminan diri kita sendiri. So guys, buat kalian yang lagi hobi banget main di internet, hati-hati. Sebenarnya banyak sih literatur yang kalian bisa baca di internet untuk gimana sih cara aman di internet. Itu banyak banget. Kalau misalkan aku jelaskan di sini, kayaknya waktunya juga nggak cukup. Ya, untuk kesimpulannya sih, ini internet adalah jendela dunia, versi digital yang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebagai pengguna internet, diperlukan keterampilan serta kehati-hatian agar terhindar dari bahaya yang disebabkan di media massa tanpa batas ini. Hati-hati teman-teman, sekali lagi internet adalah ruang batas. Internet adalah tempat yang sangat luas. Jadi buat teman-teman sekali lagi hati-hati. Ya sekian dari saya, apabila ada pertanyaan nanti bisa dong tanya di Instagram saya atau di email saya, nanti kita balas-balasan gitu ya. Sekalian menjalin komunikasi yang lebih baik. Ya seperti itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan mau menyimak. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak Mbak Alicia atas penyampaian materinya. Beberapa poin cukup menarik sekali untuk reminder atau sebagai pengingat bagi diri kita untuk selalu bersikap positif, kreatif, dan juga selalu bijak dalam berinternet. Yang pertama, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang mendatangkan cuan. Saya setuju. Dan mungkin Anda juga setuju. Selanjutnya, tidak ada salahnya untuk Anda memperluas jaringan bersama dengan orang-orang dengan positive vibes dan juga kreatif. Jangan takut untuk kenal dengan orang baru. Selanjutnya, jejak digital adalah cerminan dari diri kita. Dan terakhir, dunia digital adalah ruang tanpa batas. Banyak hal positif, tapi tidak sedikit pula hal negatif di dalamnya. Jadi, bijaklah kita dalam memilah dan juga memilih hal positif dan juga hal negatif. Dan maka dari itu di sini literasi sangat berperan penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara kita bisa memilih untuk memanfaatkan hal-hal yang positif dan bagaimana cara kita untuk bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif di dunia digital. Silakan tulis pertanyaan Anda di kolom chat sambil kita akan menyimak kembali narasumber terakhir yang akan memaparkan berkaitan dengan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Ini yang harus kita ingat bahwa dengan adanya literasi digital ini bukan hanya membuat kita menjadi semakin kreatif,
dan juga positif. Namun literasi digital ini juga membuat kita semakin mencintai akan segala hal yang ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Bersama dengan salah seorang narasumber yang juga merupakan wakil satu Dara Kutai Kartanegara, kita sapa bersama-sama, ada Mbak Indah Putri Kaswarina. Selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang, Kak. Wow, ini saya senang sekali dengan begitu menyapa langsung saya merasa mood saya langsung kembali ceria, langsung ceria berkali-kali lipat. Semoga Anda juga merasakan. Terima kasih banyak, Mbak Indah, luar biasa. Mungkin langsung saja bisa saya berikan kesempatan untuk Mbak Indah bisa memaparkan terkait dengan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Bagaimana caranya? Silakan Mbak Indah, 20 menit. Oke, terima kasih MC atas kesempatannya yang diberikan. Sebelum memulai, kita kenalan dulu, soalnya kalau kata pepatah kan, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang yang lain. Kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Indah Putri Kaswarina, biasa dipanggil Indah. Kemudian kita bisa berteman di Instagram, yaitu @indahputrici_. Pokoknya saya terbuka banget mau berteman sama siapa aja, dan kita bisa berdiskusi di sana. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau bawain dengan tema budaya culture, yaitu literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Ini adalah gambar di mana revolusi industri dari yang pertama hingga saat ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0, yang artinya dengan sebelumnya yaitu perkembangan teknologi yang canggih, kemudian didukung oleh revolusi industri 4.0 yaitu dengan keberadaan akses internet, sehingga terjadinya digitalisasi. Ciri dari adanya digitalisasi yaitu kita tuh bisa bertemu dan komunikasi kepada siapapun di belahan dunia manapun. Terus kemudian kita tuh gampang banget ya sekarang ya mencari informasi atau menemukan referensi belajar dengan adanya akses internet. Pokoknya dengan adanya digitalisasi itu jadi semua lebih mudah dan semua jadi lebih terbuka. Sudah siapkah kamu? Ya, mau nggak mau harus siap. Kalau misalnya nggak siap, kita nggak melek, kita nggak cakap sama digital, ya bakal tertinggal. Kita bakal tertinggal dan tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Tidak bisa bersaing dengan sumber daya manusia lainnya. Nah, keberadaan digitalisasi, pokoknya dari semuanya itu pasti punya dampak yang positif, juga membawa dampak yang negatif. Begitu pula dengan adanya keberadaan digitalisasi. Banyak banget manfaat dari adanya digital, tapi juga ada dampak yang buruk. Tergantung kita sebagai penggunanya, mau lebih memaksimalkan mana, mau mendapatkan dampak yang mana. Dan yang kita harapkan kan pastinya kita jauh dari dampak yang buruk. Nah, kemudian ngomong-ngomongin masalah literasi digital. Jadi literasi digital itu konsep atau praktek yang tidak hanya mencakup tentang kita tuh cakap menggunakan alat teknologi, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita itu menggunakan dan bermedia digital itu secara produktif dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tahukah Anda, berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 di 34 provinsi di Indonesia, ya, seperti yang kita rasa saat ini, akses internet cepat, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan menyebarkan informasi pun dengan sangat cepat, dengan hitungan detik ya. Nah, tapi dalam survei tersebut, ternyata literasi digital masyarakat Indonesia itu masih berada pada level yang sedang, belum baik gitu. Maka penting banget kita semua yang di sini untuk bisa
terus belajar dan makin cakap digital, tidak hanya tentang penggunaan alat teknologinya, tapi bagaimana cara memberdayakan dari teknologi digital yang ada. Apa sih literasi digital dalam berwawasan kebangsaan? Artinya, berdigital dengan menerapkan rasa kebangsaan bangsa Indonesia, rasa nilai-nilai nasionalisme gitu. Jadi kalau misalnya kita berdigital harus tetap melandaskan Pancasila sebagai norma yang mengatur serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan paham undang-undang yang mengaturnya. Karena sebenarnya kan kita diajarkan Pancasila itu dasar negara kita ya. Jadi nilai-nilai Pancasilanya itu ya mengatur kita dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya di kehidupan nyata tapi juga di ruang digital. Karena percuma kalau misalnya kecanggihan teknologi dan digital itu ada tapi tidak dibarengin tanpa dibingkai oleh nilai budaya dan karakter, ya semuanya ya cuma sia-sia. Malah yang kita peroleh itu bukan dampak yang positif tapi justru dampak yang negatif. Itu. Kenapa sih harus Pancasila? Karena dalam sila-silanya tuh dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita mengajarkan di mana di ruang digital itu kita bisa tetap bertoleransi antar umat beragama, antar perbedaan-perbedaan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Jadi kita dalam melakukan di ruang digital tuh dalam bermedia digital, kita tuh tidak boleh membawa-bawa sara. Terus kemudian kita tuh sama haknya semua, martabatnya. Dan kita juga tetap menjadi manusia yang saling menebarkan cinta, peduli, serta bertoleransi dan memupuk rasa persaudaraan. Kemudian persatuan Indonesia. Ya, kita harus bersatu, kita harus hidup damai, meski dalam ruang digital, dan membela, menjaga negara dari berbagai ancaman. Termasuk kalau misalnya di zaman digital saat ini pasti pengaruh dari luar tuh gampang banget yang masuk, pengaruh dari budaya luar, budaya barat gitu. Yang mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai dan kurang baik yang akhirnya bisa melunturkan nilai bangsa. Makanya kenapa penting nilai-nilai nasionalisme itu ada dalam kita bermedia digital gitu. Terus kemudian pada sila yang keempat itu kita tuh punya bermusyawarah, kita punya sama-sama punya hak untuk menyampaikan pendapat, untuk mendapatkan informasi, semuanya sama-sama memiliki hak. Gimana cara kita tuh menghargai postingan orang lain mungkin, kita menghargai pendapat orang lain, mengapresiasi juga. Dan yang paling utama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hak-haknya yang hak-hak kita semua dalam bermedia digital itu sama. Dan perlu adanya toleransi dalam bermedia digital. Karena ya walaupun secara digital, apalagi pas masa pandemi ini ya, apa-apa sekolah, kuliah, pokoknya semuanya rapat aja di melalui ruang digital, melalui virtual gitu, menggunakan teknologi gitu. Jadi yang menggunakan teknologi itu kan manusia juga, nggak cuma robot. Makanya pentingnya adanya etika serta budaya dalam berdigital. Apa sih pentingnya literasi digital dalam berwawasan kebangsaan? Nah, menurut saya, bangsa yang sukses dan berkualitas adalah bangsa yang berbudaya dan bermartabat, tidak meninggalkan nilai-nilai nasionalnya. Saat dunia kita itu udah berubah jadi dunia budaya digital, harusnya tuh bisa menciptakan dengan perkembangan teknologi itu harusnya seiring, bisa menciptakan manusia yang berkarakter. Dan warga digital harusnya tetap memiliki nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan bisa memperkuat bangsa dan negaranya. Bisa mempertahankan keamanan negaranya supaya kita tidak lagi diadu domba. Mungkin kalau dulu diadu dombanya secara langsung, sekarang mudah. Bisa kita diadu domba melalui internet, atau enggak melalui hal-hal yang provokatif gitu. Gampang banget, apalagi kalau netizen Indonesia kan sekarang ya
mudah termakan berita hoax atau kurang lah. Jadi perlu adanya literasi digital. Jadi kalau misalnya budaya digital ini tumbuh pesat, harapannya kita bisa menanamkan ke diri kita masing-masing kalau kita tuh nggak boleh lepas dari nilai-nilai kewarganegaraan dan budaya Indonesia. Kemudian dari Direktur Jenderal Aplikasi apa ini? Itu menjelaskan kalau misalnya budaya digital itu ada 4 dasar yang harus kita tanamkan. Yang pertama, kita harus tahu akan Pancasila seperti yang saya jelaskan tadi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa dan berbahasa Indonesia dari berbagai macam multikulturalisme, kulturalisme itu kita bisa tetap saling bertoleransi dan saling bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun di ruang digital pun. Kemudian yang kedua, itu kita harus bisa punya pengetahuan dasar membedakan informasi, apa aja informasi yang sejalan sama nilai Pancasila dan yang tidak untuk kita pilih. Kemudian yang ketiga, pentingnya pengetahuan dasar tentang adanya multikulturalisme dan kemerdekaan serta memahami cara di mana kita melestarikan bahasa daerah, seni, dan budaya dalam ruang digital agar kita tuh sebagai pemuda juga tidak melupakan sejarah bangsa kita yang udah diperjuangkan. Melestarikan bahasa daerah karena kan sekarang ya ini ya udah masuk bahasa-bahasa gaul banyak banget. Tapi harapannya dengan adanya itu, kita tuh tetap harus mempertahankan, melestarikan bahasa daerah kita supaya nggak luntur. Seninya, budayanya, sama ke generasi-generasi muda. Biar tidak mudah dijajah kembali. Terus yang keempat, itu kita gimana caranya mendorong perilaku cinta sama produk dalam negeri. Serta tahu kalau misalnya semua masing-masing orang itu punya hak yang sama atas kebebasan berekspresi dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Bagaimana cara berdigital dengan berwawasan kebangsaan versi aku? Nah, caranya kita bisa menguatkan karakter diri yang baik, berjiwa nasional, menumbuhkan rasa nasional, kemudian membuat branding diri yang baik, citra dari diri yang baik. Selanjutnya, kita mengetahui dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita hafal Pancasila, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara Indonesia dan pada ruang digital. Kemudian, kalau yang ketiga ini sejalan sama saya sendiri, saya kan ikut Duta Wisata Kutekanegara yang harapannya tuh bisa jadi simbol untuk pemuda yang cinta sama pariwisata Kutai Kartanegara. Jadi, saya harusnya nggak ketinggalan zaman. Saya harus memanfaatkan digital dan teknologi yang tersedia itu untuk mempromosikan konten secara produktif tentang budaya, pariwisata, sejarah, Kutai Kartanegara maupun Indonesia. Buat-buat video di tempat pariwisata, foto-foto menggunakan baju adat, seperti itu. Dan semua orang sih, nggak harus duta aja, semua orang bisa ikut memajukan, mempromosikan budaya pariwisata sejarah Indonesia melalui digital dan teknologi. Dengan cara selalu meninggalkan jejak digital di setiap kunjungan Anda di tempat-tempat pariwisata. Sehingga kita bisa narik orang buat, oh ini Kutai Kartanegara. Jadinya teman-teman kita yang dari luar bisa tidaknya tahu dan tertarik untuk datang. Selanjutnya, kita bisa menyebarkan konten-konten positif di ruang digital. Kita bisa memberikan like atau memberikan dukungan yang baik melalui kolom komentar. Tidak mengatakan ujaran-ujaran kebencian atau bullying dan sebagainya. Yang kelima,
kita paham kalau misalnya ada undang-undang ITE yang mengatur, jadi kita tuh semua punya hak akses, hak mengekspresikan pendapat, sama semuanya, perlindungan atas privasi dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, yang bisa dilakukan digital dengan tetap berwawasan kebangsaan, yaitu kita cinta sama produk dalam negeri, serta ikut membantu mempromosikan UMKM, terutama dalam masa kondisi COVID ini kan banyak banget UMKM yang terdampak. Kita bisa bantu promosi, bantu membeli dan mempromosikan, sehingga yang lain tertarik juga untuk membeli. Ini ada video. Oke, baik, Mbak Indah, mohon maaf mengingatkan barangkali kalau misalnya untuk memutar video di kolom share screen ada audio yang harus dicentang, ada kolom yang harus dicentang berkaitan dengan audio agar suara bisa keluar, mungkin boleh dicentang terlebih dahulu, Mbak Indah. Gimana Kak? Gimana Kak? Baik. Untuk videonya kurang lebih suaranya tidak terdengar, barangkali bisa dicek kembali di pengaturan di share screen-nya, di kolom share screen-nya ada kolom terkait dengan audio yang harus dicentang. Berada di bawah, mungkin boleh dicek dulu, Mbak Indah. Iya. Sebentar ya, Kak. Sebentar ya. Dan mungkin mengingatkan Mbak Indah bahwa waktu Anda tersisa kurang lebih 2 menit. Oke. Ya, silakan. Baik, silakan. Video tentang konten TikTok itu melakukan ini nih, challenge sambung lirik pada beberapa anak. Dan mirisnya tuh mereka tuh menjawab benar gitu, ku lihat Ibu Pertiwi kan harusnya, tapi banyak yang aneh-aneh gitu. Ya, sangat disayangkan ya. Tapi mungkin kalau ini sih, bentar ya Kak ya. Nah, mungkin karena sebelumnya kita tuh ngelakuin upacara bendera setiap hari Senin. Terus nyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, nyanyikan lagu-lagu daerah sehingga bisa tertanam gitu langsung di diri kita. Karena itu tuh secara nggak langsung meningkatkan rasa nasionalisme, ya nggak sih? Ya kan? Nah, tapi setelah adanya corona, itu semua serba virtual. Dan bagaimana mungkin anak-anak yang tadi tuh ditentukan oleh bagaimana mereka memanfaatkan keseharian mereka dan bagaimana orang tua mereka menghandle mereka. Terus tuh kalau misalnya walaupun serba digital, ya kita tetap harus memanfaatkan digital untuk tetap berwawasan kebangsaan dan tidak melunturkan sejarah dan rasa kebangsaan kita sehingga bisa jadi negara yang berdaulat dan masyarakat yang berbudi luhur Pancasila. Fenomena saat ini, saya juga merasa kalau saya tuh kayak gitu. Ada kecenderungan bermain gadget. Ya nggak apa-apa sebenarnya, bermain gadget, it's okay. Tapi ingat, kita yang harusnya menguasai gadget, bukan gadget yang menguasai kita. Dan jangan sampai kita tuh memanfaatkan gadget yang ada tuh untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebagai warga negara, sebagai generasi muda, ya tetap harus menyiapkan diri untuk bisa jadi generasi muda yang berguna dan tentunya
dengan memaksimalkan teknologi yang ada, bukan justru terjerumus sampai malah kehilangan rasa nasionalisme kita dan juga nilai-nilai luhur. Kita mungkin, teman-teman, telah kehilangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga mungkin saat ini telah kehilangan kondisi normal karena Indonesia tidak baik-baik saja di masa pandemi. Tapi kita nggak boleh kehilangan rasa cinta tanah air dan norma-norma Pancasila dimanapun kita berada, walaupun saat ini ruang digital tuh udah terbuka banget, bahkan bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-anak kecil pun juga. Jadi gimana cara penggunaannya itu bisa maksimal dan produktif, dan kita sebagai yang lebih tua bisa memantau, mengarahkan anak-anak muda supaya bisa tetap cinta sama tanah air, tetap mengajarkan kepada mereka apa sejarah, apa budaya, supaya nggak terpengaruh hanya dengan dunia luar atau dunia yang tren, tapi tahu juga. Ya boleh sih, nggak masalah, tapi tahu juga sama sejarah, sama negaranya sendiri. Tuh. Yuk, kita semua bijak dalam berdigital, cakap dalam berdigital, dengan terus meningkatkan literasi digital dan siberkreasi, maupun Kementerian Kominfo sudah menyediakan ruang untuk kita bisa belajar digital, bukan hanya tentang penggunaan teknologi saja, tapi bagaimana kita tuh bisa memanfaatkan penggunaan teknologi itu supaya bisa produktif, supaya bisa bermanfaat maksimal, dan menghindari adanya kemudian rasa nasionalisme itu dibentuk dan dibiasakan. Kalau misalnya kita melihat sekarang anak-anak lebih cepat menghafal lagu-lagu tren daripada menghafal lagu-lagu daerah gitu. Mungkin itu nggak ada yang salah, karena emang sekarang tuh udah zamannya digital, jadi mereka bisa dengan mudah menerima ini semua, yaitu lagu-lagu yang tren itu sendiri. Tapi gimana caranya kita nih yang lebih tua gitu, dan buat kita sendiri juga buat bisa menyaring atau memfilter hal-hal yang bermanfaat dan membuang hal-hal yang sia-sia. Terus kita juga menghindari pengaruh buruknya. Kita bisa berhati-hati, terus tetap menjaga nilai-nilai moral dan menghindari apa yang mengancam nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin demikian, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua tetap jadi pribadi dengan seiringnya teknologi dan digital. Semoga kita bisa mengimbanginya dengan baik, sehingga jadi sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, dan juga generasi muda yang cinta sama tanah air, terus bisa maksimalin lah, bisa memberdayakan ruang digital ini dengan sebaik mungkin, sehingga bisa berguna untuk semua. Terima kasih. Saya memberikan MC. Terima kasih banyak Mbak Indah atas penyampaian materinya. Silakan untuk Anda tulis pertanyaan Anda melalui chatroom sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia, dan saya langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kali ini pertanyaan yang akan saya bacakan akan ditujukan untuk Mas Teser. Pertanyaan ini datangnya dari Samsul Hidayat. Bagaimana tips memilih investasi yang cocok untuk milenial? Apa tips untuk memilih broker yang aman? Mungkin maksudnya memilih investasi yang cocok untuk milenial dalam arti mungkin untuk yang budget UMR atau mungkin yang di bawah UMR untuk milenial yang mungkin masih sebatas pekerjaan sampingan dan kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mas Teser? Oke. Pertanyaan bagus banget. Karena dulu zaman saya masih dapat uang jajan, kayaknya nggak kepikiran deh buat investasi. Tapi teman-teman harusnya sekarang menjadi peluang yang bagus banget buat mulai investasi dengan uang yang ada dan seadanya ya. Saran saya adalah masuk ke investasi yang tidak membutuhkan effort terlalu besar dan analisanya tidak terlalu jelimet atau terlalu ribet ya. Saya bisa menyarankan teman-teman bisa masuk ke peer-to-peer lending
sehingga teman-teman bisa hanya menganalisa proyeknya aman atau tidak. Dalam hal ini tinggal melihat proyek tersebut diberikan oleh siapa, apakah multinational company ataukah diberikan oleh pemerintah, atau memang proyek yang sifatnya, soalnya gini, kalau di P2P lending itu teman-teman bisa investasi yang jangka waktunya di bawah 6 bulan. Jadi proyeknya biasanya tidak sampai lebih dari 1 tahun, tapi biasanya di jangka waktu 5-6 bulan lah. Ada yang 3 bulan malah. Nah, jadi menurut saya kalau buat teman-teman yang pengen memulai investasi di online, mulai dengan P2P lending adalah hal yang bijak. Tapi di satu sisi, gimana cara memilih broker yang tepat? Balik lagi ke statement saya yang awal bahwa cari aplikasi ataupun platform yang memang sudah terotorisasi oleh OJK. Itu adalah hal yang nomor satu sih, karena banyak banget yang kalau misalkan mereka tidak terotorisasi itu malah jadi investasi bodong akhirnya. Itu mungkin Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Cesar, mungkin bisa sedikit ditambahkan, jangan sampai tergoda dengan modal atau modal investasi yang minim dengan tingkat keuntungan yang begitu besar. Ya, betul sekali. Mungkin bisa sedikit share, sedikit aja rata-rata return yang bisa dibilang make sense atau masuk akal di kisaran berapa persen mungkin Mas Cesar untuk peer-to-peer lending spesifiknya, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Cesar. Peer-to-peer lending biasanya saya 16-20% maksimum 20% ya. Kalau di atas itu saya sendiri bilang ini nggak masuk akal. Maksimum 18% yang paling aman lah. Ya, mungkin untuk range presentasi untuk peer-to-peer lending atau investasi yang paling aman adalah maksimal 20%. Apabila ada yang menjanjikan mungkin 50-40% harus diverifikasi ulang. Terima kasih banyak, Mas Cesar. Ya, betul sekali. Ada agak ragu-ragu juga ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Mas Eko. Ini pertanyaan datangnya dari Yance Otaviani. Dijelaskan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, bukan dengan melimpahnya sumber daya alam. Bagaimana cara kita membangun SDM yang unggul dalam bidang digitalisasi dan lainnya? Silakan, Mas Eko. Ya, silakan Mas Eko. Ya, baik. Terima kasih Mas pertanyaannya. Boleh diulang tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk membangun SDM yang unggul dan juga berkualitas di dalam digitalisasi? Baik, terima kasih. Cara membangun SDM yang unggul dan berkualitas digitalisasi ini menarik sekali pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat era digital ini adalah era di mana era keterbukaan informasi. Artinya, generasi kita hari ini seharusnya lebih unggul dari generasi terdahulu. Seperti hal yang kita ketahui bahwa informasi tidak sampai sekian detik sudah dapat kita akses. Kemudian, banyak sekali konten-konten yang ingin kita pelajari, sangat mudah sekali kita akses. Baik itu jurnal, baik itu e-book, baik itu konten YouTube, dan lain sebagainya. Artinya, media yang sudah ada di depan mata ini penting untuk kita manfaatkan untuk menjadi generasi pembelajar. Nah, simple sebenarnya, semua orang bisa melakukan itu. Bedanya, kalau dulu konteksnya adalah masih konvensional, kalau sekarang konteksnya digital. Dan kalau misalnya dulu kita masih pakai konvensional, buku harus buka halaman sekian dan sekian, harus nyari di perpustakaan, di toko buku, dan sebagainya. Kalau sekarang sebenarnya kita lebih dimudahkan dengan apa? Dengan sekali klik, sesuai dengan tema yang kita butuhkan, kita cari, kita akan dapat. Nah, dari kemudahan-kemudahan akses tersebut adalah contoh yang saya berikan bahwa membangun generasi digital itu sangatlah mudah. Satu. Yang kedua, generasi digital yang dikatakan sukses terbangun emosionalnya adalah generasi yang tadi saya katakan bijak dalam bersosial media. Kenapa? Kita gagal menjadi generasi yang bijak apabila kita memposting sesuatu yang belum tentu benar adanya. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam bersosial media harus dijunjung tinggi. Walaupun katanya netizen itu adalah maha benar, ya kan? Tapi cobalah menjadi netizen yang arif dan bijaksana. Dengan demikian kita akan menjadi sumber daya manusia digital yang unggul. Barangkali tiga contoh seperti yang saya sebutkan tadi dapat menjadi pencerah bagi kita bagaimana menjadi generasi yang unggul dalam dunia digital. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Mas Eko atas jawabannya, semoga membantu. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mbak Alicia. Datangnya dari Muhammad Nur Hidayat. Menurut Kak Alicia, bagaimanakah cara menciptakan kebiasaan untuk menjadi pribadi yang positif dan juga kreatif di media sosial? Silakan Mbak Alicia. Ya, Mbak Alicia, masih bergabung bersama dengan saya? Ya, halo. Ya, oke. Saya ulangi pertanyaannya dari Muhammad Nur Hidayat. Bagaimanakah cara menciptakan kebiasaan untuk menjadi pribadi yang positif dan juga kreatif di media sosial? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Nur Hidayat ya. Jadi untuk gini, netizen Indonesia kan sudah terkenal dengan netizen yang buruk ya. Sebenarnya kita juga harus bisa sih untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara open-minded sih. Karena orang yang netizen Indonesia yang buruk ini adalah orang-orang yang tidak open-minded, di mana mereka tuh asal menelan informasi-informasi yang mereka akses, asal menelan berita-berita yang nggak patut untuk dicerna di otak mereka, dan mereka itu jadi kayak gimana ya, terbakar emosi mungkin ya. Apalagi kan netizen Indonesia itu buruk, terkenal buruk karena hujatannya. Karena terlalu terobsesi sama satu hal, jadi ketika ada satu hal lain yang memblocking apa yang mereka dambakan, mereka tuh jadi emosi. Mereka tuh jadi apa ya? Ya kata Mas Eko tadi, kalau mereka itu bisa jadi agresif karena merasa kalau mereka tuh terancam. Mereka itu terancam dan mereka itu nggak merasa maaf, agak. Halo, sinyalnya bisa? Halo? Ya, masih terdengar jelas, Mbak Alicia, silakan dilanjutkan. Iya, jadi sih intinya, karena ini sinyalnya agak nggak bagus ya, intinya jadilah orang yang open-minded, lalu melakukan hal-hal yang positif, kurangi melakukan hal-hal yang negatif, dan tadi seperti yang aku kasih tahu di presentasi sebelumnya, kumpulah dengan orang-orang positif dan kreatif. Udah sih, itu aja. 3 poin itu aja yang harus kita pegang. Ya, terima kasih banyak Mbak Alicia atas jawabannya. Semoga membantu. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Mbak Indah dari Putri Septianita. Bagaimana pendidikan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di Indonesia? Apakah ada saran untuk pendidikan di Indonesia agar meningkatkan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan? Silakan, Mbak Indah. Terima kasih kepada Putri. Mungkin gimana? Kalau saran dari saya sih, setiap hari Senin kan sebelumnya upacara, mungkin bisa tetap upacara, namun dilaksanakan secara virtual. Kemudian tidak hanya kalau di ranah pendidikan tuh nggak cuman pelajaran aja ya, harusnya kayak sekarang ini contohnya ada literasi digital dari Kominfo, mungkin ini juga perlu dilakukan di ranah pendidikan. Jadi ya, mereka tuh bisa melek sama digital, apalagi kalau sekarang pandemi kan mereka apa-apa virtual. Tapi kalau misalnya anak kecil dibawain handphone, takutnya disalahgunain gitu kan. Jadi perlu adanya sosialisasi tentang literasi digital itu sendiri, biar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita tuh juga bisa melakukan hal-hal yang positif sih, kalau meningkatkan skill dari diri, kayak belajar buat video dan sebagainya, entah membuat konten promosi, kayak gitu. Terus untuk mengarahkan kepada para pelaku pendidikan, dosen-dosen, guru-guru untuk melek digital sehingga yang diajarkan dan bisa mengenalkan budaya Indonesia gitu dengan hal-hal yang menarik dengan teknologi masa kini sehingga tidak membosankan. Terus kemudian kita tuh bisa apa ya, membuka dan belajar dari video-video di YouTube. Kan misalnya kita di Kutai Kartanegara,
ya kita bisa melihat secara Indonesia dulu melalui buku aja kan, belajar melalui buku aja sekarang dengan adanya digital kita nggak cuma lihat gambar ini baju-baju ada Indonesia ini aja terus Pancasila gimana tapi bisa dibuat hal yang lebih menarik gitu, tentang kebangsaan Indonesia sendiri sehingga cepet loh lebih tangkapnya kalau misalnya secara visual gitu ya kan, ya nggak sih daripada melalui di buku atau dengan menghafal gitu. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Indah. Semoga bisa membantu. Mungkin kalau memang bisa saya tambahkan lagi bahwa memang seperti inilah pentingnya literasi digital untuk kita bisa menangkap atau paling nggak membuat diri kita sendiri menjadi lebih peka untuk memanfaatkan digital untuk belajar, bukan hanya untuk sekedar bermain-main. Memang banyak sekali hal-hal yang menghibur, yang bisa bersifat sebagai hiburan di dunia digital ataupun bisa bersifat sebagai sarana untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dunia digital itu menjadi buku yang begitu luas dengan materi yang tidak terbatas untuk kita bisa belajar apapun dan juga kapanpun. Ini yang mungkin juga harus ditekankan, mindset untuk kita, mindset dari diri kita sendiri bahwa dunia digital ini juga memiliki sarana pendidikan atau sarana edukasi yang begitu luas untuk kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Termasuk webinar pada hari ini ataupun juga yang ada di aplikasi Siberkreasi yang ada di Play Store juga App Store yang bisa Anda unduh. Banyak sekali berbagai literasi digital dengan berbagai tema yang bisa Anda unduh secara gratis. Dan terima kasih untuk rekan-rekan narasumber sudah menyampaikan pemaparan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan barangkali ada pertanyaan dari peserta yang tidak terpilih bisa langsung dibalas oleh rekan-rekan narasumber di chat room. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menanyakan dan juga stay tune sampai dengan saat ini. Dan saya akan umumkan 10 calon pemenang yang akan beruntung untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Di mana, kenapa saya mengatakan calon pemenang, bahwa nanti nama-nama yang akan saya sebutkan akan dikurasi kembali atau akan diseleksi kembali oleh panitia untuk memastikan bahwa Anda yang namanya akan saya sebutkan nanti belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Jadi kita ingin hadiah yang kita bagikan dapat terdistribusi secara merata. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah mendapatkan hadiahnya, mohon maaf, Anda tidak bisa mendapatkan hadiah kembali. Namun apabila Anda ingin bertanya untuk meningkatkan ilmu, saya sangat terbuka sekali untuk Anda. Nama-nama berikut akan saya umumkan. Yang pertama ada Samsul Hidayat, Jayadi Utama, Zizi Hasanah, Salwa Wijayanti, Dwi Oktavianto, Yance Otaviani, Muhammad Nur Hidayat, RR Dwi Marhaendrieni, Putri Septianita, dan yang terakhir Linda Fatmawati lewat akun Instagram @ind_fatmau. Silakan, mohon ditunggu beberapa hari atau beberapa saat untuk kita akan review kembali untuk akan dikonfirmasi lagi oleh panitia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Sebelum saya mengakhiri dan sebelum saya mempersilakan Anda untuk bisa mengerjakan pretest dan juga posttest sekaligus mengisi form daftar hadir di mana linknya sudah dikirim oleh panitia, kita berfoto terlebih dahulu. Boleh, silakan langsung untuk Anda bisa menyalakan kamera video, kita berfoto bersama. Mungkin Anda juga bisa mengabadikan ke akun Instagram Anda untuk kita bisa berfoto bersama pada acara webinar hari ini untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan nyalakan kamera video Anda. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, kita berfoto bersama-sama. Yuk. Saya sudah siap untuk memberikan senyum terbaik ya. Bagaimana, sudah bisa? Oke, sepertinya masih belum, silakan. Saya masih melihat nama-nama masih belum menyalakan kamera videonya. Silakan langsung aja dinyalakan. Audio tetap dimatikan ya. Tapi kamera video tetap dinyalakan. Silakan. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Siapa tahu ketika Anda mendokumentasikan sesi foto bersama dengan rekan-rekan narasumber, Anda publish di Instagram Anda, siapa tahu mungkin Anda bisa beruntung untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, sudah bisa? Hitungan ketiga, bisa langsung tunjukkan pose menarik Anda. 1, 2, 3. Oke, baik. Satu kali lagi. Oke, silakan. Untuk yang di slide selanjutnya, boleh dinyalakan kamera videonya. Kita berfoto bersama-sama untuk acara kali ini. Sudah bisa? Oke, hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital pada siang hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat kita resapi bersama-sama dan dapat kita implementasikan bersama-sama untuk kita makin cakap digital. Jangan lupa juga untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Siberkreasi melalui Play Store juga App Store, dan jangan sampai lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi untuk Anda yang belum melakukan vaksinasi. Kita bersama-sama mencegah dan juga menanggulangi penyebaran virus COVID-19 untuk Indonesia bisa pulih kembali. Sampai bertemu dalam acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital persembahan Siberkreasi selanjutnya. Saya Reza Rahman pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, tolong aku balolo. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Daripada keliru,
apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, siapa tahu hoax.